Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Sihat. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya sedang berada di Kota Sambas. Ini pagi hari dan saya mau jalan keliling-keliling Kota Sambas di sekitar tempat saya menginap. Oke, teman-teman, nanti akan saya lihatkan seperti apa suasana Kota Sambas di pagi hari. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Nah, teman-teman, saya lagi jalan pagi di Kota Sambas. Teman-teman bisa lihat ya, seperti inilah suasana pagi di Kota Sambas. Ini saya jalan mulai dari hotel nih, teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan pagi hari di Kota Sambas. Di sini Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Teman-teman bisa lihat di sini masih banyak gedung-gedung seperti ini ya. Tuh. Gedung-gedung bisa dibilang gedung tua ya. Tapi memang mungkin bentuk gedung tuanya beda dengan bentuk gedung tua yang ada di kota-kota lain ya. Nah, inilah dia suasana pagi di Kota Sambas, teman. Yuk, saya mau lanjut lagi ya. Teman-teman, itu gereja ya, itu gereja Katolik. Di sebelahnya ada kantor PDAM Kota Sambas. Ini saya perjelas ya, tuh ya. Jadi jalan pagi saya kali ini saya melewati gereja Katolik, kemudian melewati kantor PDAM Kota Sambas. Yuk kita lanjut lagi. Di depan saya tuh kelihatan tuh ada kelenteng. Ayo kita dekati kelentengnya ya. Nah, sudah mulai kelihatan teman-teman tuh kelentengnya ya. Oh, saya zoom. Nah, saya zoom ya. Nah, teman-teman, inilah dia kelentengnya. Yuk, kita jalan. Ini dia kelentengnya. Kita lihat apa nama kelentengnya. Kita lihat ya apa nama kelentengnya. Ah, di sini nggak ada namanya. Nah, ini dia teman-teman, ini dia gapuranya, pintu masuk kelentengnya.
tapi saya nggak ngelihat ada namanya di sini. Ada tulisan di situ, Samsan Ketbong, tapi nggak ada tulisan bahasa Indonesianya. Nama kelentengnya apa? Oke, Lia, ya. Iya, kelenteng yang ada di kota Sambas, salah satu kelenteng ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Jadi teman-teman, inilah dia penampakan pagi di kota Sambas ya. Kabupaten Sambas, nama ibu kotanya Sambas ya. Kota Sambas, Sambas City ya. Ini saya jalan pagi, masih pukul, masih kurang dari pukul 6 pagi ya, jam 5 lewat 54 pagi ya. Seperti inilah penampakan pagi di kota Sambas. Sepi, masih 1-2 motor yang lewat. Ya, jadi belum banyak orang atau kendaraan yang lewat karena masih pagi. Teman-teman, sekarang saya melewati PLN, Kantor Pusat Listrik Sambas, PLTD Sambas tuh, teman-teman, PLTD Sambas. Ya. Seperti ini ya teman-teman, ini PLTD Kota Sambas. Kalian bisa lihat ya. Pusat Listrik Sambas, Jalan Tabrani nomor 61 Kota Sambas. Ya. Aduh, masih sepi banget teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti saya perlihatkan tempat-tempat apa aja sih yang ada di Sambas selama saya jalan pagi ya di kota Sambas. Teman-teman, akhirnya kita sampai ke, ini kayaknya RRI ya, Lembaga Penyiaran Publik RRI, Stasiun Produksi RRI Sambas, 97,7 FM, Kabupaten Sambas tuh, ya. Inilah dia, RRI-nya Kota Sambas, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Yuk kita lanjut lagi. Ini apa nih? Ini galeri UMKM Kota Sambas ya. Jadi kalau mau beli oleh-oleh ada di sini nih. Ada kain motif Sambas. Ada pusat oleh-oleh khas Sambas, aneka kain tenun Sambas, kain motif Sambas, dan juga ada kerajinan Sambas. Ini dia teman-teman ya. Tuh. Yuk, lanjut lagi. Yes.
Teman-teman, saya udah lumayan juga jauh jalannya, udah sekitar 2 kiloan kayaknya ya. Jadi begitulah tadi videonya penampakan kota Sambas ya. Teman-teman sudah lihat tadi kan ya, gedung-gedung apa aja yang ada di Sambas ya. Enak ya jalan pagi di sini karena kendaraan juga nggak banyak gitu ya. Dan saya juga nggak ngelihat banyak orang jogging pagi di sini. Ah, udah 2 kilo pas nih. Udah. Jam tangan saya bergetar memberitahu bahwa sudah 2 kilo ya. Saya mau putar balik arah. Tapi saya masih penasaran di depan ada apa ya? Kita lihat yuk. Hah? Di sini sih banyak ruko-ruko ya. Tuh, saya putar balik ya. Oh, ruko-ruko tuh. Ah, itu ruko-ruko ya. Ruko-ruko. Kita lanjut lagi. Kalau minimarket banyak banget di sini ya. Teman-teman, ini dia salah satu hotel yang ada di kota Sambas. Nama hotelnya apa tuh? Hotel Pantura Jaya ya. Jadi kalau berkunjung ke Sambas juga ada hotel ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah lihat kan seperti apa suasana pagi di kota Sambas. Sekarang saya mau lanjut ke pusat kotanya. Sepertinya di sana ada pasar. Ayo teman-teman, ikuti saya terus ya. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai, sudah mau memasuki pusat kota Sambas. Terlihat di atas ada kubah masjid ya. Ini dia sudah mau masuk pintu, mau masuk pusat kota ya, pusat kota Sambas. Nah ini teman-teman, lumayan loh saya jalan udah hampir 5 kilo ya, buang-buang kalori ya, karena pasti kalau udah traveling begini, saya pasti kulineran juga, makan gitu. Nah, ini dia salah satu masjid yang ada di kota Sambas, dan kebetulan ini letaknya di pusat kota Sambas. Nah, itu dia teman-teman. Sekitarnya ada jual, ada orang jual-jual kue ya. Nah, ini dia.
Nah, ini masjidnya nama, ini nama masjidnya Masjid Agung Babul Jannah, Kota Sambas. Nah, itu di depan pasar. Yuk, kita ke pasar yuk. Saya pengen lihat ada apa di sana. Ya. Mungkin juga kita bisa sekedar lihat-lihat makanan apa yang dijual di sekitar pasar Kota Sambas. Lanjut. Nah, ini dia ternyata pasarnya, teman-teman. Pasar Sambas. Coba kita eksplor. Ada apa di dalam sini ya? Nah, kayak gini nih rupanya pasarnya ya. Itu ada jual sate juga loh. Sate ayam. Jual pete tuh. Oh, ini pasarnya jual buah-buah. Ya, seperti pada umumnya pasar ya. Apa ini di tepi sungai? Saya nggak tahu juga. Oh iya, teman-teman. Dapat. Dibilangi. Saya jual kue-kue. Oh iya, teman-teman. Itu di depan ada sungai. Coba kita samperin yuk. Ada sungai ternyata. Oh iya, itu di depan ada sungai ya. Ini pasar ya. Ini tempat orang parut kelapa. Oh, itu dia sungainya, teman-teman. Ini sungai apa namanya? Ini sungai apa namanya, Pak? Sambas. Sungai Sambas ya, Pak? Makasih ya, Pak. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di tepian sungai. Ini namanya Sungai Sambas ternyata. Teman-teman bisa lihat di sini banyak kapal. Ini kapalnya mau kemana aja, Pak? Iya. Kapalnya menuju kemana? Kumpai. Kumpai. Terus kemana lagi, Pak? Satai. Oh. Jauh, Pak, itu? Jauh lah. Maklum, saya orang dari Ponti, jadi nggak tahu. Oh, ini pasar ya, Pak, ya? Iya. Ini nunggu penumpang, Pak? Oke. Seru ya, teman-teman. Yeah. Bapak siapa namanya? Pak Dori. Makasih, Pak Dori. Yeah. Ayo, Mas. Kita lanjut ya. Sekarang saya pengen tahu kuliner apa yang ada di sini. Coba kita lihat. Ini ada bakso. Bakso, ya. Terus ada mie goreng tapi belum buka. Ada nasi rames, ya, tuh. Terus depan ada kue-kue.
Kita lihat, ini dia kue-kuenya. Pagi, Bu. Ini jual kue apa aja ya? Ini kue-kue khas Sambas kah? Iya. Ini apa? Srikaya, bukan? Srikaya. Kalau ini apa namanya? Apam Pinang. Hah? Apam Pinang. Oh. Ini berapa satu? Seribu. Saya mau ini deh, 5. Ini sambal kah? Cuma isinya ini kentang, yang itu mie, Bang. Oh, kentang aja. Kentang aja, 5. Ya, ini isinya apa nih? Serondeng. Berapa? Ketan kah? Iya, pulut. Pulut. Tapi saya enggak bisa makan pulut. Nah, ini ada ini. Apa lagi? Ah, teman-teman ini namanya klepon ya. Sambal kah di sini namanya klepon juga? Iya. Ini bingke. Kleponnya 5 lah. Nah, teman-teman, tuh ya. Saya beli 9 pagi ya di Pasar Sambas. Jadi berapa? 10. Teman-teman saya bayar dulu ya. Oke, teman-teman, sekian sudah jalan pagi-pagi saya di Kota Sambas. Teman-teman tentu sudah melihat ya seperti apa suasana pagi di Kota Sambas, dan tadi saya sempat mampir ke Pasar Sambas, lihat juga Sungai Sambas, dan juga sempat beli kue-kue kecil di Pasar Sambas. Teman-teman, semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang daerah-daerah yang ada di Indonesia, di Nusantara tercinta ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Nesya Official, berikan komen, dan like. Sampai jumpa.